Battery. Cari mana lah ni bang? Kami mahu tanya. Lalem. Bismillah. Kita kalbu tak apa? Kita kalbu. Kalau tak, ini kalbu. Kalbu saya. Kalbu saya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ibu sehat ya. Syukur. InsyaAllah kita sama-sama cepat tengah. Lepas tu kita sedikit pilihan untuk bulan Rejab. Satu zikir kita ulang 5 kali insyaAllah. Lupa macam mata, ada macam mata ekstra. Allah tersilap-silap ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كتاب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bacalah sampai 100 kali. InsyaAllah tidak ditimpa dengan kepakiran dan kepapaan. Jadi yang apa yang apa tu sebab tak mau berzikir ni. Ini lebih panggil zikir hawqala. Zikir hawqala. Hawqala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni orang menyaga, orang nak cari rezeki, buat kuih, jual kuih, kebun, sedikit ya, nak sehat. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang baca 100 kali akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya daripada Abu Hurairah
Zikir ketiga, La ilaha illallah al-malikul hamdul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul hamdul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul hamdul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul hamdul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Bacalah sebanyaknya, insyaAllah. Kana lahu amanan minal qabr, dia akan aman dalam kubur tu. Yang pernah hidup aman dalam kubur, rumah yang wajib kita akan duduki. Ini kat dunia ni rumah yang harusnya, boleh pindah sini, boleh pindah sini. Kubur wajib sekali tu, ya, aman. Aman ni nekmat lah. Wa yuhman wa khashatil qadr, dan aman daripada kesusahpayahan kubur. Akan dibukakan pintu-pintu syurga. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zikir seterusnya, bacalah 100 kali setiap hari. Di yaumul qiyamah nanti wajahnya akan bangkit, wajahnya seperti kalqamari, umpama bulan purnama. Fi lailatil badr, bulan 15, 14, 15 terang benar. Zikirnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allah ya karim, ya Allah, amin. Yang keberapa ni? Seterusnya, istighfar najam. Rabbi ufirli, Rabbi ufirli warhamni wa atubu ilaihi. 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 70 pagi, 70 petang, 70 pagi, 70 sore. Neraka takkan sentuh dia. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Inna ar-rajula la turfa'u darajat fil jannah wa yaqulu anna hadha wa yuqal bi istighfar walidika laka. Seorang lelaki dinaikkan darjatnya dalam syurga. Mereka bertanya, amal apa yang aku dah buat ni? Hadiah lumayan. Malaikat beritahu, istighfar walidika, dengan berkat istighfar anak-anak kamu. Inilah dikir istighfarnya. Rabbi ufirli warhamni wa atubu ilaih. Rabbi ufirli warhamni wa atubu ilaih. Kan ada satu doa yang bila dibaca Nabi senyum. Allah. Nabi senyum. Allah maghfirin
li ummati Muhammad. Allah marham li ummati Muhammad. Allah mastur li ummati Muhammad. Ya Allah ampunkan dosaku dan umat Muhammad. Ya Allah kasihani aku dan kasihani umat Muhammad. Nabi senyum, dia senyum. Eh, bagus dia. Usah istighfar bukan untuk kita je. Mak bapak kita ni dah meninggal, kita hadiah apa? Hadiah istighfar. Ini dah istighfar. Kawan kita dah meninggal, kesian-kesian. Nah, tunjuklah kesian. Ini dah kesian. Ya. Ya. Rabbi berli warhamni waktu ya, insyaAllah. Ataupun istighfar yang biasa kita baca dalam dalam doa kita kan. Allahumma berli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahu akbar. Mulia lah kita, ya. Bila membantu orang, mulia lah kita, ya. Bukan bantu keperluan dunia saja. Hajat di mahsyar tu kena bantu juga, ya. Dan istighfar, dengan baca Quran, baca Yasin, ya. Wakaf-wakaf untuk si mati. Yang terakhir zikir 1 hingga 10 rejam. Subhanallahil hayyil qayyum. Subhanallahil hayyil qayyum. Subhanallahil hayyil qayyum. Subhanallahil hayyil qayyum. Nah, benar 10 rejam. 11 hingga 20 rejam. Subhanallah. Subhanallahil ahadus samad. 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 Rejab 21 hingga tamat. Subhanallahir Rahmanir Rahim. 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 Ini antara amalan-amalan untuk membina hati yang sejahtera, hati yang mulia, hati yang barakah, hati yang terpimpin, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah banyak, bawa bismillah. Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah. Insyaallah sahabat, kalbun salim kita pagi ini anda nak merujuk pertama tadilah zikir-zikir rejab, ya. Carilah peluang duduk untuk berzikir, ya. Membina hubungan kita, takarruf kita pada Allah SWT, ya. Dan memberi syafaat pada yang lain, pada si mati, si hidup, ya, dan sebagainya. Sungguhnya bulan Rejab ni bulan yang barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kehidupanku dalam bulan Rejab. Berkat ni apa? Saya rujuk berkat ni maknanya tambah. Imal banna tu qalbun mubarakah. Ayah ibu rujuk buku Majmu' Rasail Imal Banna, di situ ada kenyataan hati Imal Banna tu mubarakah. Hati yang barakah. Saya tak faham apa dia hati yang barakah ni. Bukalah buat pembacaan ni. Alhamdulillah juga. Hati yang barakah ni hati yang bertambah. Bertambah amalnya, bertambah gembiranya, bertambah barakahnya, bertambah rahmatnya. Yang penting bertambah amal ni. Barulah Allah beri kelebihan-kelebihan tu, barakah tu. Syaratnya beramal. Barulah dapat barakah. Kalau Rejab ni lalu je, tak ada apa lah. Kena rebut. Kena rebut
barakah-barakah Allah begini kena rebut. Saya yakin ayah ibu dah mula puasa, ada yang puasa penuh rejam. Itu nak cari barakah Allah lah. Paling tidak puasa sunat, Isnin Khamis, puasa putih. Banyak pilihan Allah nak beri kita peluang dapat barakah. Mengulurkan sumbangan, bantuan, sokongan, idea, masa, tenaga, itu semua barakah. Allah akan ganti dengan barakah-barakah, kelebihan-kelebihan lain yang memang jadi hajat kita. InsyaAllah pagi ini nak kongsi surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ni dia yang anda dapat faham lah sementara ni kan. Mungkin besok baca faham tambah lagi. Dia ada tiga, dia ada tiga babak. Pertama babak, babak orang-orang kafir. Orang kafir, orang kafir ni ayat ayat ke berapa? Ayat ke 11. الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين هم في غمرة ساهون. Orang yang terbenam, terbenam, tenggelam, terbelenggu, sahun, kebodohan, kejahilan, kekufuran. Ini pertama. Jadi surah ni babak pertama Allah nak beritahu pada kita sepadan-sepadan yang perlu kita ketahui, kita fahami, kita jauhi. Pertama, jangan buat perangai hati kita, perangai macam orang yang kafir, orang yang terbelenggu dengan kebodohan, orang yang bodoh, orang yang tak peduli, orang yang tak kisah. Tak kisah dengan agama dia. Dia pun tak kisah dengan kubur dia. Bukan orang kafir je. Kan kita dah mentang itu, kajian telah dibuat menunjukkan bahawa hanya 30% orang menunaikan solat. Orang Islam Malaysia ni 30% yang menunaikan solat. Berapa ramai tak kisah dengan kematian, kebangkitan. Ini lah Allah nak cerita. Yas'aluna ayyana yaumul yaum, yas'aluna ayya yaumuddin. Banyak asalnya bila mati. Tak mati pun. Tu yang baik mati. Dia punya menepis nak jadi baik tu. Orang jahat ni panjang pula umur. Padahal Allah nak bagi peluang dia bertaubat. Tak nak taubat juga, umbat dia. Banyak songil. Bila hari kiamat? Tak kiamat-kiamat pun. Dekat YouTube, bincang kiamat, tanda-tanda kecil besar. Tak kiamat pun. Ni orang-orang yang kufur, yang syirik. Hati ni ni, cerita hati. Jadi kalbunya tidak salim. Kalbunya sahun, jahil, bodoh. Yaumahum 'alan nar yuftanun. Hari kiamat, hari di mana mereka akan diumban ke nar, kena sebagai hukuman, balasan. Waktu iman ini sangat mahal harganya. Mahal harganya. Harganya syurga. Tak ada iman ni harganya neraka. Neraka ni balik, buka api dapur, masuklah tangan kita situ. Sanggup tak sanggup? Kita baru secebis api neraka yang Allah turunkan ke dunia.
Ya, lepas tu di agih-agih-agih-agih satu dunia panas. Ya. Dapur tu dah 0.0000 berapa. Ya, tu pun tak larat. Tak berdaya gitu. Ya. Ruku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasalah. Rasalah azab ni yang dulu mu ragu-ragu, mu pelekeh, mu kata Nabi Muhammad tu ajaran sesat. Mana dia oh, hari kiamat kan? Itu pertama, babak pertama. Cerita hati kolbun yang tidak salim. Kolbun yang rosak. Kolbun yang khosyin. Kolbul khosyin. Hati yang sesat, hati yang rugi. Ya. Lepas tu, kita kena juga belajar. Telata orang kafir ni yang diterima azab. Yang menerima azab Allah SWT. Ya. Jangan sampai hati kita rasa syirik. Ya. Ada satu syirik. Syirkul Asghar. Syirik yang paling kecil. Tapi yang Nabi paling takut, syirkul azgar, syirik kecil. Apa dia syirik kecil? Riya'un. Riya' ujubun. Riya' ni menghapuskan semua pahala. Beri iyalah kita buang pahala. Beri iyalah kita buang pahala. Allah rugilah kita. Sebab tu jangan. Kita kena latih. Saya pun senang melatih nak buang riak. Kadang-kadang tengah solat tu datang riak. Ya Allah, syaitan kacau aku ya. Syaitan kacau aku ya Allah. A'udzubillah minasyaitan. Dia mencari je ruang-ruang supaya kita riak. Ya? Supaya kita sombong. Supaya kita tak ada pahala. Supaya kita masuk neraka sama dia. Lepas tu kita marah dia. Engkau lah yang ajak aku. Dah aku tak ajak. Aku bisik je. Memang syaitan tak ajak. Dia bisik je. Kalau ajak pegang tangan. Jom, jom, jom. Dia bisik je. Lagi-lagi. Ah, dia tempat tangan. Gaduh-gaduh lagi. Lawan-lawan lagi. Eh, takkan kau mengal lah. Syaitan. Baik. Babak kedua. Ini yang kita nak bicarakan lebih serius. Allah pun beri cerita panjang setengah muka surat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Manakala orang-orang yang hatinya muttaqin, qalbun salim, qalbul muttaqin. Qalbun sabirin, qalbun khashiin, fi jannatin wa 'uyun, di dalam syurga yang dipenuhi mata air, mata air. Eh, mata air bukan mata air dekat kebun sawit kita. Mancar air sungai-sungai. Tak boleh bayang lah besarnya, nikmatnya, suburnya. Nah inilah kita punya target, kita punya visi kita. Visi kita untuk innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Dalam syurga itu kebun-kebun, dusun-dusun. Bukan kebun dusun, kecil. Nak sebut apa? Ladang. Ladang pun kecil. Di syurga besok kita ada ladang. Pinjamlah bahasa ladang. Tapi jangan bayang ladang kat dunia ni. Sebab apa? Ada satu kisah. Kaum ahli kitab Yahudi datang jumpa Nabi. Ya Abul Qasim. Betul ke kau cerita besok orang mati di akhirat besok, di syurga besok, orang makan, orang minum? Kau cerita ni kan? Nabi kata, wallahi wa tallahi, demi Allah, aku di tangannya. Di syurga nanti, minum 100 kali ganda. Kat dunia satu cawan, dekat syurga sekali duduk 100 cawan. Lepas tu tak kenyang. Lepas tu sedapnya, masya Allah.
Bukan satu Syawal. Kalau dah tak kenyang, minum tak berhenti. Makan 100 kali. Kalau kat dunia makan satu dulang seorang, kat syurga 100 dulang. Sekali makan. Takkan kita makan sekali. Makan tak kenyang. Mestilah makan pelahap-pelahapnya. Ini orang yang jenat. Kan Nabi kata, bertasbihlah kamu satu tasbih menghapus dosa-dosa sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Bertasbih je. Belum yang lain. Nak ceritanya Allah sangat sayang kepada kita. Janganlah kamu sampai masuk neraka. Aku tak izin, aku tak mahu kau masuk neraka. Marilah beramal. Itulah bahasa kampungnya kan. Sayang sungguh. Sampai bertasbih pun hapus dosa. Dengan tasbih pun Allah tanamkan pokok-pokok di syurga. Itu jannat. Berbagai tingkat. Tingkat yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Sebab tu ada doa kan. Allah, Nabi ajar kita, naklah mohon doa, mohon syurga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka Jannatul Firdaus. Allahumma inna nas'aluka Jannatul Firdaus. Kan? Ada orang nak masuk syurga, menyesal. Ya Allah, hidupkan aku semula. Apa hal nak hidup semula? Aku nak mati syahid lagi. Ha, tengok. Hebat syurga. Masuk syurga, menyesal. Yang tak masuk syurga, berganda-ganda-ganda lagi lah menyesalnya kan. Nak hidup semula. Syurga ni tempat kita beristirahat. Tak ada solat lagi lah. Tak ada tilawah Quran, tak ada lah. Makan, minum, ziarah. Ziarah sana, ziarah ini. Ingat sahabat kita ni dulu, kawan sekolah. Malaikat mana bulan-bulan ni. Kat mana ni? Kampung apa ni? Taman apa ni? Ziarah. Ziarah kawan tu dengan perangai dengan watak ahli syurga. Makan tak kenyang. Duduk situ je lah, makan durian ni. Pergi kebun kawan. Allah. Syurga mesti menjadi impian kita. Masuk syurga tanpa hisab mesti menjadi impian kita. Ini Nabi ajar. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Kan Nabi ajar tu, doa tu. Ya Allah, masukkan kami ke syurga tanpa hisab. Nabi berdoa, dia kompon masuk syurga. Tapi dia doa tu, nak ajar kita. Nabi tak payah doa, kompon dah kan. Tapi dia nak ajar umatnya. Allahumma inna nas'aluka jannah bighairi hisab. Allahumma inna nas'aluka jannah wa qina azaban nar. Ni masuk syurga tanpa hisab. Ayat surah ini. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آيات 16. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan. Sungguhnya mereka sebelum ini di dunia adalah orang yang berbuat baik. Jadi nak masuk syurga ni, nak dapat hadiah anugerah dari Allah ni, syurga Allah ni. Innahum kanu qabla zalika muslim. Naklah dia jadi orang yang muhsinin, orang yang terbaik, orang yang termulia, orang yang terkhusyuk, orang yang tersenyum. Kan Allah ajar minas sadiqin, minal
minat ta'in, minal ghafirin, minal muhsinin, minal muttaqin. Itulah ciri-ciri ahli syurga. Ya? Rujuk Quran. Nanti kita jumpa macam-macam. Allah beri panduan pada kita. Nak tahap muhsinin. Muhsinin ni terbaik. Ihsan. Ya? Baik dengan Allah, baik dengan Nabi, dengan Islam baik, dengan manusia baik, dengan haiwan baik, dengan bumi, pokok, tanah ni baik. Ya? Macam mana nak buat baik dengan matahari? Subhanallah. Naik matahari, subhanallah, subhanallah. Sebab dia bertahbir. Kita tak bertahbir. Nampak pokok, subhanallah, subhanallah. Pokok bertahbir. Semua beristighfar, minta ampun pada Allah untuk kita. Musim ini kalau tengok berapa hadiah Rasulullah, khairun nas, manusia terbaik. Khairun nas yang pa'amum linnas, manusia terbaik, manusia yang sentiasa bermanfaat kepada orang lain, kepada manusia lain. Ilmunya bermanfaat, kepakarannya, kebolehannya, sumbangan tenaganya, sumbangan wang ringgitnya, sumbangan masa tenaganya, terbaik. Macam isu semasa ni, isu dunia antarabangsa, Palestin, Gaza, kita rebutlah peluang untuk jadi hamba yang terbaik, ya? Dengan infak, dengan sedekah, ya? Bantu umat Islam Gaza, Palestin, ya? Sekarang ni ramai pelarian-pelarian duduk di di sekitar negara jiran tu, di Mesir jadi tempat pelarian, di Syria jadi tempat pelarian, Jordan tempat pelarian. Jadi sahabat kita Aqsa Syarif telah berziarah menghantar bantuan kepada mereka di di kem-kem pelarian. Kesiannya ya Allah. Ya? Kanak-kanaknya, orang tuanya, ya? Sangat mengharap bantuan pada umat Islam seluruh dunia, ya? Hantarlah bantuan-bantuan, ya? Yang mudah melalui NGO lah, NGO yang telah diiktiraf oleh kerajaan untuk membantu, ya? Kalau saya, saya join NGO MyCare, Ikram Muslimin, Ikram Malaysia, Duman Ikram Malaysia. Bawah tu ada sub NGO agensi, dimana agensi MyCare, ya? Mereka lah yang mengurus wakil kita, ya? Sebelum ni pun kita dah bantu buat masjid, buat madrasah, buat klinik, ya? Untuk umat Islam di Gaza yang dipenjarakan oleh dunia. Dunia penjarakan, dunia diam, senyum saja. Muhsinin, ya? Muhsinin ialah orang yang terbaik dengan ayah ibu. Jangan pandang ibu jeling, amboi, macam jeling-jeling kucing. Oh, jangan pandang dengan mata yang fokus. Pantang ibu panggil, cepat datang. Belum panggil dah sampai, belum suruh dah buat. Itu terbaik. Yalah, mak kita dah tak ada, apa kita nak buat? Yang dibayar macam mana? Yang tadi zikir-zikir kerja, istighfar kerja. Muhsinin. Muhsinin dengan jiran, jiran tetangga, ya? Lontarkan senyuman. Jangan kedekut batin. Bila kita nampak tak senyum tu, besok ditagih di masyarakat. Memang hai malaikat, dia orang baik, hari-hari manjat, tapi dia tak senyum dekat aku. Habis kau nak apa? Aku nak pahala dia di sini. Kerana tak senyum je, belum kerana tak tolong. Satu lagi, kalau menghina, lagilah berat. Kadang-kadang jiran kita terasa, kenapa Haji tak senyum kat aku hari ni? Dia bisik tu. Senyumnya, pahala besar. Kalau berbuat tu lagi lah, tinggilah makamnya kan. Hanya apa khabar,
Kalau orang barat ni dia punya dialog di pagi-pagi, hi, how weather is today? This dia ada komunikasi how weather today. Mana-mana lah kan, petrol station, how weather. Itu budaya dia. Budaya kita senyum salam, senyum salam sapu, hanya khabar. Lebih lah, kita ahli syurga, takkan hai aja. Salam, khabar, sihat kan, keluarga, kakak apa khabar, anak cucu, cicit, muhsinin. Muhsinin sebagai rakyat ni kena taat lah, taat pada pemimpin kan. Jangan asyik melawan pimpin, semua dilawan. Bila nak aman kan, sokong, buat terbaik untuk negara, jangan untuk nafsu. Nafsu kita tak menang, tak menang, patut marah orang, gerdik je orang. Jadi kita orang tak baik ni, orang jahat yang menggalakkan orang bermusuh. Buat pakar, kan ada parlimen, bukan tempat bergaduh. Parlimen ini mencari solusi terbaik untuk negara, untuk rakyat, bukan untuk bergaduh. Jadi sayanglah negara kita yang ramai cendekiawan tapi kerjanya bergaduh, bermasam muka, templak menemplak. Tagih nak siapa-siapa lah. Wahimah pembangkang ke, wahimah bukan pembangkang ke, tak boleh macam tu. Tak sampai musim ini. Lepas tu kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Umur-umur kita dah tidur dah cukup, dah kurang lah. Nak tidur melelap mata tu, Allah, bangun pun dah awal. Tambah lagi dengan niat-niat kita, ya Allah bangunkan aku pukul 3, aku nak tahajud kan. Jadi kurangkan tidur, kurangkan tidur, sebab kita nak mati, kita nak mati dah dekat. Gitu, mati dah dekat, buat persiapan sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud tu penyelamat kita di alam kubur. Kubur kita terang, kubur kita nikmat tahajud. Sebab solat tahajud ni antaranya buat persiapan kita masuk ke liang lahat dengan senyum. Siapa tak tahajud memang dia rugi lah, rugi serugi-ruginya, rugi. InsyaAllah. Kurangkan tidur, banyakkan zikir, banyakkan hafalan, baca Quran, InsyaAllah. Ini tuan-tuan nak buat semua, cuma nak Allah ulang lah ni, Allah ulang untuk kita, supaya kita bertambah yakin pentingnya solat tahajud, solat witir, sampai Abu Bakar witir lepas Isyak. Umar tanya, kenapa ya Abu Bakar witir lepas Isyak? Aku takut tak bangun. Sayyidina Abu Bakar, dia berhati-hati, dia tahu kehebatan dirinya. Padahal Abu Bakar tak pernah pun tak bangun malam kan, cuma nak bagi ilmu untuk kita ni, untuk umat ni, umat Muhammad. Wabil asharihum yastaghfirun, waktu cerah dia sentiasa beristighfar, waktu celik, waktu siang, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim. Istighfar ni tambah kita punya pahala, tambah kita punya rezeki. Siapa nak banyak rezeki, dia kena banyak istighfar.
Bila dia beristighfar pada Allah, artinya dia merayu pada Allah. Ampunkan dosaku, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Allah tambah tu kata. Barakah tu. Allah tambah rezeki dia. Sebab dia beristighfar. Eh? Karena dia dalam surah Nuh. Rujuk surah Nuh. Allah minta beristighfar. Allah tambah lagi. Eh? Tambah anak, tambah rezeki. Allah tambah hujan. Hujan tu rezeki. Mewakili rezeki. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka ni, ahli syurga ni, orang-orang muttaqin ni yang layak masuk syurga, dia tahu hartanya itu ada hak orang lain dan dia tunaikan dan dia ulurkan kepada orang minta-minta ataupun orang yang malu minta. Ada orang malu minta. Dia takkan minta. Biar dia mati kebulu. Ada. Ada orang minta-minta. Nyusunlah tak apa. Eh? Allah pun itiraf ni. Orang yang minta-minta tolong saya, tolong, tolong, tolong. Macam ada Pat Coleman kan. Razak. Razak tu yang kurang waras kan. Tiap pagi dalam ya. Bawa sampah lah apa. Dia tak minta tu. Kita tak beri. Allah, jangan gitu. Mentang-mentang dia tak minta. Berilah. Kadang seringgit, dua ringgit. Bukan dia nak seratus, dua ratus ringgit. Seringgit itu senyum lah. Itu wal-mahrum. Wal-mahrum. Orang yang tak minta-minta. Nah, itu satu contoh lah yang anda nampak. Kan? Mungkin ada jiran-jiran kita. Miskin tak minta kan. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan bumi ini adalah bukti-bukti, tanda-tanda yang boleh meningkatkan keyakinan dia kepada Allah. Ya, dia bertambah yakin. Yakin rezeki Allah, yakin milik Allah, yakin hak Allah, yakin kurnia Allah. Bumi ini kurnia Allah kepada manusia. Ya. Gunalah dengan berkongsi, berpakar. Jangan jadi macam Israel. Bergebut sana, gebut sini, bunuh sana, bunuh sini. Allah nak beri contoh lah tu. Orang yang yakin kepada Allah ni, nampak bumi ni peluang nak beri, nak beli syurga. Ini peluang aku nak beli syurga. Dia dapat rezeki ni, ada peluang untuk beli syurga. Dia sihat ni, ada peluang nak beli syurga. Jangan nampak dunia untuk dunia. Dunia untuk dunia. Orang kafir. Orang yang kedekut, orang yang wahid. Dunia, dunia. Kena jahit sendiri. Ada macam tu. Ini hati ada masalah. Hati dia ada muskil. Yakinlah bahawa dunia ni tanda rahmat Allah, kasih cinta Allah kepada hamba ni. Kalau kita tak rasa macam tu, ada masalah kita. Kita ada masalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya tak faham-faham. Kan Allah dah khabar, aku kasih dengan kamu ni. Sebab tu, kami, aku cipta dunia ni. Ya? Tapi kita tak mampu membalas kasih Allah SWT. Malaikat waliyazbillah. Ya? Wa fi anfusikum afala tumsirun. Dan daripada jiwa raganya, dia boleh meningkatkan ketakwaan, keyakinan kepada Allah. Tapi orang tak tengok. Orang tak tengok cantiknya aduh negara Allah. Cantik ni tayang. Tayang kuluki, makeup sana, makeup sini. Nak tunjuk orang, nak tunjuk atur, nak tunjuk orang aku cantik. Ini orang tak sampai mutakin ini. Nak cantik make up. Nabi kata cantik berwudu. Kan lain jauh dengan tu. Tanya orang kafir, ini tak make up ni, muka muda. Nabi kata wudu, wajah berseri-seri. Kan jauh beza.
Allah beri dia ilmu. Ya, dia rasa aku paling tahu, aku paling pakar. Gunakan untuk manfaat orang ramai. Ya. Jadi Allah kata pada bumi, dia melihat bumi meningkatkan kategori apa takwa dia. Ya. Dia tengok dirinya naik darjat takwa dia. Ya. Dia tengok hartanya naik, dia berusaha untuk naikkan takwa dia. Ya. Apala tubsirun? Allah tanya. Kau tak tengok ke? Kau tak perasan ke? Kau tak belajar ke? Bahawa dunia ini boleh menaikkan darjat muttaqin, darjat muqinin. Bahawa diri kita ni boleh meningkatkan darjat kita takwa, yakin, sabar, jihad, infak, boleh semua. Apalah tubsirun? Kau tak perasan ke? Allah tanya kan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan pada langit itu terbentang rezeki untuk kamu. Mu tak percaya ke? Ya. Mu tak percaya ke janji Allah bahawa langit itu sumber rezeki? Cuba langit itu tak ada matahari. Mana pokok nak hidup? Cuba langit tu tak turunkan hujan, siapa boleh hidup? Cuba langit tu tak turunkan angin, macam mana kita nak bernyawa? Wa fis sama'i rizqukum, langit itu sumber rezeki wahai manusia. Wa ma tu'adu, janganlah sampai kamu mengingkari janji Allah, kebenaran Allah. Bahwa Rabbis samai wal ard innahul haq mislama annakum tantikun. Dan demi Allah, pemilik langit, pemilik bumi, pencipta, pengurus dan pemilik, milik Allah. Semuanya contoh-contoh orang yang Allah beri pada orang kafir ke, pada orang yang mutakin ke, ahli neraka ke, ahli syurga ke, adalah hak, betul. Allah tak bohong, Allah tak main-main, tak gurau senda, betul. Kita mesti berusaha untuk jadi orang yang mukminin, muttaqin, mukhlisin, mustaghfirin, shadiqin, taibin, shaimin, abidin, qanitin. Allah banyak, tak terkejar lah kita, kan? Tapi jangan tak kejar semua. Apa, macam mana nak jawab dengan Allah? Dia tu tak kejar apa-apa. InsyaAllah. Baiklah sahabat ni, setakat ni nak cuba memahami surah ni, nak kaitkan dengan Qalbun Salim. Bagaimana hati kita dididik oleh Allah untuk sejahtera. Ayat tadi lah. Ayat 15 hingga 22, 23. Orang yang muttaqin, orang yang ahli syurga. Mulanya dengan hati. Hatinya benar, hatinya betul, hatinya ikhlas, hatinya jujur, hatinya redup, hatinya tawaduk, hatinya wara. InsyaAllah. Pada Allah SWT, sama manusia. Mudah-mudahan Allah pilih kita calon-calon ahli syurga tanpa hisab, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ada nak respon? Nak tanya? Nak kongsi? InsyaAllah. Mak Naim nak kongsi? Jannatul Naim? Dia makan sendiri. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'alam anna hadhil qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa taqas 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nafsati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa adim buddaha wa hdiha subula wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhlu wa ashraf suduraha bi faydil iman bik
wa jamil tawakkul 'alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amsaha 'an ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nashir. Allahumma amin amin. Allahumma ij'alna min ibadikal 'abidin. Allahumma ij'alna min ibadikal rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlishin muttaqin mukinin birahmatika ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-jannata wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Allahu akbar. Allah. Allah. Syukran, syukran.